Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama saya Om Injo Handsome di channel yang sama, yaitu Suara Langit, dimana kita masih tetap bersemangat dan tetap masih menjalankan misi dengan baik dan tanpa ada halangan dan tantangan apapun. Jika kalah menang itu udah biasa, karena kita belum tahu kelemahan mereka. Yang kabar yang kita tahu kan, gimana ya tadi malamnya itu kita melihat sendiri pasukan dari Ki Cokro, yaitu yang bernama Panjang, telah gila dibikin pasukan merah. Di sini saya akan mencoba untuk mencari dia dan coba untuk membujuk dia ataupun mengingat saya kenal apa tidaknya. Karena di sini apapun ceritanya, dia itu adalah keluarga kita sekarang dan seterusnya. Jadi saya membutuhkan doa-doa para sahabat, dukungan para sahabat, support para sahabat, biar supaya kita ini dikenal sama si Panjang dan mudah-mudahan dia tidak agresif ya. Boleh dia agresif sama si Merah, tapi jangan sampai agresif sama kita. Salam hormat saya kepada guru besar Padepokan Sendang Sejagat Mama Skario. Salam cinta, salam sayang Master Mbak Ter dimanapun kalian berada. Saya doakan sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kita di sini bakalan sholawatan. Untuk mengiringi sholawatan kita, ikuti perjalanan saya biar supaya kalian tidak ketinggalan dan kita sholat-sholatan bareng-bareng. Sebelum kita sholat, saya mau bertanya kepada sahabat dan sedulur saya, gambar dan suaranya gimana? Monggo di komen. Buat para moderator saya yang saya bisa saya sebut namanya, Didi Sutarsi, Mopulomadi, Nyai Dayuni, dan banyak lagi ya itu kayak Kak Tini Sele Jogja, siapa, banyak lah pokoknya intinya, Mama Dwi, dan yang lain-lain yang gak bisa saya sebut, itu Aina Shafika lagi ya. Oke, di sini tanya sholawatannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafiruna. Bisahri robil ikot badanuruhul ala fayahabba jabadram bisa kalima yukla. Bisahri robil ikot badanuruhul ala fayahabba jabadram bisa kalima yusla. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafiruna. Ana rots bihil akwan syarko wa magriban wa alu sama holu lahu marhaban ala. Ana rots bihil akwan syarko wa magriban wa alu sama holu lahu marhaban ala. Dengar ya. Ini suara Panjang. Jang. Panjang. Panjang.
Assalamualaikum Panjang. Kamu ingat saya? Kamu kenal saya? Kenal saya? PSS. Buka. Dia ngomong apa? Saya nggak ngerti loh nantinya, sumpah. Inilah efek dari pasukan merah tadi. Kamu mau ngambil kelapa? Kasian ya, sekali ikut jalankan misi jadi orang baik, tapi jadinya kayak gini. Saya bingung nanti jangan apa. Saya dari tadi malam belum ada kita pulang ke PSS, belum ada ucapan dari semenjak kita lab tadi malam. Sampai sekarang kita belum ada pulang ke padepokan. Jadi bagaimana cara membawa makanan? Tapi saya kasih udut dia mungkin mau. Nah ini ada udut. Udut rokok. Rokok. Iya, dari kak rokok. Enggak di sini mulut. Di mulut. Di sini. Papa. Rokok, bukan di papa. Tata. Rokok. Dia dibakar. Nah, dibakar. Mantap. Tata papa. Bapak. Di mana ada bapak? Bapak. Kok kayak Aminah ya? Bapak gitu. Saya bingung. Bapak. Ini mau apa sih? Tengok ke sana. Bapak. Mama yang berdiri itu tengok sana tuh. Dia nengok apa? Enggak nampak kalau situ, nanti netizen bertanya apa sih gitu pasti. Papa. Apa sih? Papa. Enggak ada. Bapak. Enggak ada sih pasukan. Enggak ada sih pasukan merah, enggak ada pasukan merah di sini, enggak ada. Enggak ada pasukan. Jangan tidur di situ. Gak ada orang panjang, gak merah-merah, gak ada merah-merah di sini, gak ada. Papa. Dia kok dari tadi nunjukin di sana aja nanti, jadi kayak rasa dia ketakutan. Emangnya pasukan merah itu ada di sana? Saya bingung. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar yang ditunjuk dia kan. Jangan takut. Waalaikumsalam. Ada apa lagi kalian kemari? Tidak, kami hanya kurang puas kalian telah melakukan kayak gini sama dia. Justru itulah kami mengawasi dia dari tadi. Dia larinya kemana? Tadi malam ya, waktu saya lab, saya nyari dia nggak ketemu. Sekarang ini udah sekitar jam 4 pagi, udah mau subuh baru saya ketemu dia. Tiba-tiba kalian datang. Bapak. Kayak gini kan bikin teman kami. Dia baru tobat loh. Bapak. Dia sudah menjelaskan sebelumnya seperti ini. Tapi ucapan dia tidak bisa menjaga sama sekali di hadapan kami. Tapi apa enggak ada cara lain untuk ngasih dia pelajaran kalau emang dia mulutnya kurang apa? Biarlah setelah ini dia akan bersih. Biar saja. Itu namanya bukan bersih, itu membuat dia jorok. Sehat pun dia jorok, mulutnya jorok, kotor, seharusnya banyak menyumpah rapah. Seharusnya kalian kan bisa mengertiin, orang yang baru tobat tuh pasti mulutnya bakal kayak ini. Kalian nanti seandainya tobat, bakalan kalian nembrang lebih baik dari ini. Emangnya kalian sekarang udah bersih? Kalian itu udah terlalu apa namanya, terlalu kejam. Yang membuat dia seperti ini itu bukan saya. Dia sendiri. Sekarang gini. Ulah dia sendiri inilah. Sampai pagi ini guru saya juga belum pulang.
dan sekarang dia yang baru ditobatkan guru kami. Udah kalian gini kan? Maksudnya gimana? Baru kemarin itu Amina, Master Irfan, hingga sekarang Master Han itu udah hilang saat tidak ingatannya, entah kamu udah kembali atau belumnya. Bukan itu perbuatan siapa? Itu banyak orang sakti yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Kalian tahu kan orang saktinya itu yang mana? Kenapa kalau guru kami nggak kalian bawa, kalian nggak bakal bisa apa-apa. Ya kalian yang tidak bisa apa-apa, mungkin kalian mati kutu dengan ketiadaan guru kalian Karyo. Sekarang saya minta sama kalian, mana ramuan untuk dia? Kami tidak punya ramuan. Kalian yang buat pasti kaliannya bisa ngasih ramuan. Kami dia tidak membuat dia seperti itu, itu ulah dia sendiri. Ulah dia, tanpa mantra-mantra dari zikir kalian tak akan bisa seperti ini. Serangan kami aja hampir apa kok kalian bikin? Masa dia yang apa kalian tahu dia punya anak atau istrinya di rumah? Puas kan ketawa kalian? Puas nengok dia kayak gini. Kamu mau pergi, kamu ngapain, kamu ngapain? Udah jangan kamu sentuh. Kalau dia kenapa berarti kamu ya. Mana ramuan untuk teman saya? Ramuan apa? Kami ini bukan tukang ramuan. Kalau kalian bisa mengginikan, berarti kalian mampu nyari ramuan. Dia seperti ini karena ulah dia sendiri. Itu apa? Hati-hati itu racun. Kamu jangan racun dia ya. Tidak. Ini adalah ransum makanan kami. Satu kali makan bisa tahan untuk satu bulan. Sejenis dodol ya, sejenis jenang dodol. Kamu nyolong dari mana ini? Kamu nyolong dari mana ini? Gini anak muda, kamu urus saja ya. Kami tidak mau melayani. Sudah ketemu kan? Ya, sekarang gini, saya minta ramuannya dulu. Ayo kita pergi. Saya minta ramuannya. Sudah, nanti dia baik dengan sendirinya. Ramuannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian datang kemari hanya ingin mengledek dia kan? Kalian lihat ya. Kalian saat ini bisa kayak senang. Sabar. Iya. Udah. Jangan apa. Kamu bakalan sembuh. Sabar. Bapak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bapak. Eh, kamu ingat sama Mama Skario enggak? Mama Skario. Ini nih gambar ini guru. Kenal enggak? Bapak. Iya yang nobatkan kamu. Ini. Bapak. Iya. Guru. Bapak. Ya ingat ya guys. Dia terharu melihat guru. Berarti kan dalam perasaan dia tuh Bapak. Dia tuh masih mengingat semuanya dan masih mengingat kita gitu. Cuma ya mau gimana? Nasib udah berkata lain, dia harus seperti ini. Tapi jangan khawatir, kita bakal berusaha untuk mengobati dia ya. Mudah-mudahan dia akan sembuh. Saya bakalan bertemu dia nanti entah kapan. Entah ini masih pagi atau ke siangnya atau ke malamnya lagi. Saya akan bertemu dia. Saya akan janji akan membawakan makanan ya. Apa? Ya paling tidak ya. Kita nyari yang goreng-gorengan atau apa ya. Pak. Eh ikut sama saya yuk. Kita ke padepokan yuk. Pak. Kamu mau kemana lagi? Kamu mau kemana? Udah ikut sama saya aja, kita ke padepokan yuk, ke padepokan. Papa. Kamu ingat anak istri kamu enggak? Papa. Oke, kamu jangan kemana-mana ya, kamu di sekitar sini biar saya cari makanan untuk kamu. Saya akan belikan minuman untuk kamu ya. Kita harus pergi netizen. Kita harus selamatkan dia, carikan makanan atau minuman lah. Kita tandain aja tempatnya seperti ini.
Berarti kita akan datang lagi kemari nantinya ya. Saya akan belikan makanan dan minuman. Nah, dia kasihan. Oke, buat para sahabat netizen dimanapun yang berada, terima kasih banyak sudah mengikuti saya. Doakan semoga panjang cepat sembuh dan semoga guru cepat selamat. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.